Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa saja, perjalanan dilanjutkan ke sisi sebelah selatan, yaitu masuk namanya Desa Gandrumang. Jadi diawali dari pertigaan yang bertepatan dengan SD Negeri 2 Gandrumang, kami belok ke sebelah kanan, kemudian kami memasuki jalur kecil ke sebelah kiri atau ke selatan, kemudian lurus dengan kondisi jalan yang aspalnya sudah luntur. Inilah Desa Gandrumangu di tahun 2023. Dengan kontur alam adalah merupakan dataran, Desa Gandrumangu ini merupakan pusat dari pemerintahan Kecamatan Gandrumangu yang juga sekaligus menjadi nama Kecamatan Gandrumangu. Untuk Desa Gandrumangu sendiri adalah membujur di sebelah utara rel kereta api dengan jarak timur ke barat 4,8 km titik terjauh, kemudian utara selatan titik terjauh 1,8 km. Intinya jadi untuk Desa Gandrumang ini adalah wilayahnya di sebelah utara jalur rel kereta api. Untuk itu di wilayah Gandrumang ini, Desa Gandrumang merupakan wilayah yang paling lengkap karena ada pasar Gandrumang, demikian juga ada rel kereta api Gandrumang, kemudian untuk sekolah juga mulai dari SD sampai SD 6 Gandrumang juga ada. Inilah yang ada di Kecamatan Gandrumang. Kemudian untuk SMP-nya juga menamakan ada SMP di wilayah Gandrumangu ini. Jadi di Kecamatan Gandrumangu untuk fasilitas pendidikan itu di Kecamatan Gandrumangu kategori juga sudah cukup lengkap. Di samping juga ada kantor bank dan juga yang lainnya. Inilah Desa Gandrumangu di tahun 2023. Semoga bisa menjadi informasi yang positif. Mungkin teman-teman yang berasal dari sini tidak bisa melihat perkembangannya, mungkin dengan channel sederhana ini bisa melihat kondisi real di tahun 2023, pertengahan tahun 2023. Dari channel Jawa Jam, ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.